Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua, Israra, kalian, dan teman-teman yang lain diberi kesehatan sama Allah. Amin. Sekarang kita belajar tematik ya. Nah, sebelum belajar dimulai, kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang teman-teman disiapkan buku tematiknya yang 1C, yang warna ungu. Sudah? Oke. Sekarang teman-teman tolong dibuka halaman 139. Sudah semuanya dibuka? Ya. Nah, di sana ada gambar Bella dan Kak Hadi seperti ini. Ya, teman-teman baca terlebih dahulu. Oke. Satu, dua, tiga. Silakan dipause. Nah, sudah selesai membacanya? Coba misalnya mau tanya yang teman-teman tadi baca tentang apa? Mengulang pelajaran. Jadi, kalau malam hari sudah tiba, sudah bukan waktunya untuk bermain, tapi mengulang pelajaran. Nah, pelajaran yang tadi kita sudah pelajari di siang hari atau di pagi hari, apa saja? Nah, kemudian kita lihat apakah besok ada PR. Nah, atau kita koreksi lagi, takutnya ada PR yang tertinggal atau yang belum selesai dikerjakan. Maka dikerjakan di malam hari. Makanya sore adalah waktu terakhir kita untuk bermain. Jadi ketika maghrib sudah tiba, sudah menjelang senja, sudah tidak ada matahari, teman-teman waktunya belajar murojaah setelah habis maghrib, ya. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Bella dan Kak Hadi. Nah, bagus semuanya. Kalau kalian punya kakak atau adik, kalian boleh belajar bersama dengan kakaknya atau adiknya, ya. Sekarang teman-teman buka lagi di halaman 140 yang ini. Oke, teman-teman baca lagi ya. Jangan lupa di pause. Nah, teman-teman sudah dibaca? Ya, gambarnya tadi tentang siapa? Bacaannya tentang siapa? Tentang Badi. Coba tadi apa yang Badi lakukan? Menonton TV. Kemudian kata Bi'ijah apa? Nah, Bi'ijah bilang untuk mengerjakan tugas. Kemudian Badi bilang apa? Sebentar lagi sampai-sampai dia tertidur. Kemudian nonton TV-nya sampai larut malam, kemudian dia lupa mengerjakan tugas. Nah, seperti itu. Kalau kita kebanyakan nonton TV sampai kita lupa, oh iya kita ada tugas. Akhirnya sudah ngantuk karena sudah terlalu malam, lupa mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, jangan seperti Badi ya. Kita harus mencontoh Bella dengan Kak Hadi, bukan seperti Badi yang menonton TV sampai larut malam. Nah, nanti pagi-paginya besok sekolahnya jadi ngantuk, telat ya. Nah, setelah itu teman-teman tolong kerjakan yang di bawahnya. Ya, yang halaman 110, 140 yang ini. Nah, berarti kalau kegiatan yang menunjukkan sikap disiplin, kita harus checklist atau centang. Kalau yang tidak disiplin, kita sih silang. Nah, teman-teman sudah paham ya. Sekarang kita lanjut lagi. Dibuka halaman 144. Ya. Untuk penjumlahannya nanti kita belajar sama-sama sama Miss Rara di Zoom ya, teman-teman. Oke, nanti hari Kamis ya. Sekarang kita buka dulu halaman 144, gambarnya seperti ini. Nah, teman-teman baca dulu, di pause. Nah, sudah selesai membacanya? Tentang apa? Tentang listrik, benar sekali. Nah, kira-kira listrik untuk apa ya, teman-teman? Untuk menghidupkan lampu. Karena kalau sudah malam, tidak ada matahari, tidak ada cahaya, jadi dia gelap. Makanya kita butuh cahaya bantuan, seperti contohnya lampu. Tapi lampu tidak bisa bersinar tanpa bantuan listrik. Makanya kita butuh listrik untuk menghidupkan lampu. Nah, lampunya untuk apa? Untuk terang, biar kita kalau belajar ada cahaya, bisa membacanya benar. Oke, seperti itu kita butuh listrik. Nah,
Nah, listrik itu kita tidak dapat gratis karena kita bayar. Nah, makanya kita harus menghemat listrik. Contohnya, kalau misalnya sudah malam, lampunya banyak yang dimatikan, kecuali kamar tidur. Misalnya, kalau kalian tidurnya butuh lampu, tapi kalau ruang tamu, terus ruang keluarga, misalnya kalau dapur, karena sudah tidak digunakan, kita matikan listriknya supaya tidak jadi boros. Nanti kalau misalnya kita boros membayar listriknya mahal, ya. Jadi kita mau menggunakan listrik sebutuhnya yang kita perlukan. Kalau kita mau belajar, kita nyalakan lampu belajar. Tapi kalau belajarnya sudah selesai, kita matikan kembali. Ya, seperti itu teman-teman. Kita harus menghemat listrik. Nah, hari ini tugasnya banyak ya, membaca ya, di latihan baca semuanya. Kemudian tugas-tugasnya misalnya ulang lagi halaman halaman 140 saja ya untuk tematiknya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.